Halo Sobat Otomania, kali ini saya berkunjung ke Skuter Koloni di Jalan Dewi Sri 4 nomor 6 Kute. Kenapa disebut Skuter Koloni? Karena di sini ada beberapa orang yang berkoloni ya, membuka usaha, bukan hanya part-part Vespa ini juga, tapi ada kafe, restoran, tempat cuci juga. Oke, saya berkunjung ke sini hanya ingin mereview Vespa Super Print 250 ya, yang memenangkan juara 1 di Surya Nation kemarin. Sebenarnya sudah ada video singkatnya di channel ini, tapi itu pas di display di kontes Surya Nation itu jadi kurang maksimal ya, kalau belum ketemu dengan ownernya. Dan mungkin karena banyak juga yang menanyakan part-part yang digunakan juga beserta harganya, saya akan tanyakan langsung ke ownernya ya. Jadi mungkin spesial untuk pencinta Vespa, ingin tahu nama part dan juga harganya, saya akan coba tanyakan langsung ke ownernya. Untuk modifikasi motor lain mungkin masih ada yang alergi ya, kalau kita sebut harga dari part modifikasinya, karena memang berbeda selera dan segmen juga mungkin ya. Tapi juga sobat bisa tulis saran dan komentar di video ini, apakah next review untuk Vespa, khususnya Vespa, saya perlu menyebutkan harga. Ya, kalau perlu saya akan tetap lakukan seperti itu. Vespa Super Sprint 250 ini adalah swap engine ya, jadi mesinnya dari GTS 250 EA dengan harga 130 juta sob. Ya, peleknya HD Course, CNC wheel 25 juta, sedangkan knalpotnya Remus Dual Flow Carbon 15 jutaan sob. Switchnya ini yang keren sob, Domino GP Switcher kayak MotoGP, harganya 2 jutaan. Dan speedometer digital MotoGP Germany 4,5 jutaan. Jok bergaya single seater. Stop lane-nya Moto Nostra dan scene kiri kanan depan belakang power one. Lampu depan Demaker ya, LED 2,8 juta dengan handle rim Brembo RCS 17 10 jutaan. Shocks depan Ohlin Limited Vespa Special Custom 28 juta dengan kaliper rim Brembo
M50 monoblok 11 juta dengan piringan Brembo, Vespa 5 hole 3 juta. Dibalut dengan ban Maxxi Smart One sob kompon 1,5 juta sob. Sekedar informasi, skuter koloni ini berdiri Februari lalu ya, jadi belum ada setahun. Dan kita diundang dari Bali Motoblog, kita mewakili ini dari DK8000 dan juga 3835. Mereview sini bertemu dengan Koko Joshua, sang owner skuter koloni. Vespa Super Sprint ini memang unik sob, bukan hanya head-on. Menghabiskan biaya total hampir 300 jutaan, tapi bentuknya juga unik ya. Karburator kita taruh di depan ya. Oke, terus di sini juga ada tombol juga pencetan. Nah, di sini cuma saklar untuk on off starter. Tombol starter sama engine start off. Oke, kita ke depan dulu sedikit. Dari handle remnya. Dari remnya ini dia menggunakan Brembo RCS 17 ya, di kiri dan kanan. Itu harganya 10 juta. Lampu depan ini menggunakan Daymaker LED, harganya 2,8. Oke. Oke sobat Vespa lover, semoga video ini bisa dijadikan referensi ya buat sobat untuk memodifikasi Vespanya. Ya tentunya kembali ke selera, bisa saja ingin mengaplikasikan part-part yang lain. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.